Tanya AP Anda. Masih lagi bersama rancangan Tanya AP Anda dan memperkatakan tentang peranan masyarakat dalam pengekalan bahasa Melayu di Singapura ini. Bersama dengan dua orang tamu kita, Encik Mas Agus Zulkifli, Mas Agus Muhammad, Menteri Negara Kanan Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar, dan juga Cikgu Naim Daipi, Pengerusi Jawatan Kuasa Sastra dan Masra untuk Majlis Bahasa. Sekarang ini kita menyentuh pula tentang manfaat ekonomi bahasa Melayu. Sebagaimana yang kita maklum, sebagai sebuah negara di Asia Tenggara ini, kita dikelilingi oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu. Benar-benar. Tetapi yang agak anehnya, ada yang beranggapan bahawa bahasa Melayu itu kurang penting dalam dari segi ekonominya. Jadi adakah itu pandangan yang singkat atau bagaimana? Bagi siapa yang melihat Indonesia, Malaysia tidak akan berkembang selamanya atau akan tetap sebagai begini, mereka akan salah. Iaitu kalau kita lihat saja daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekarang ini, dalam tahun 2030 mereka mungkin ekonomi mereka mungkin sebesar Amerika. Jadi kalau kita sudah meninggalkan bahasa Melayu sekarang ini dan mahu setelah itu anak-anak kita mahu ke sana untuk meraih peluang ekonomi, ekonomi di negara tersebut, mereka akan rasa tersisih. Seperti juga orang-orang Cina yang ke negeri Cina pada tahun-tahun awal 2000, kerana penguasaan bahasa Cina mereka kurang, orang Cina di negara Cina itu menganggap orang Cina ini tidak sempurna Cina mereka. Begitulah akan terjadi pada kita kalau kita ada tanggapan atau paradigma bahwa di Malaysia, Indonesia dan di rantau ini tidak akan berkembang, tidak akan maju atau tidak akan melepasi kemajuan yang kita ada sekarang ini. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang supaya kita tetap mengekalkan bahasa itu. Saya sendiri dalam kerjaya sebagai engineer dan juga sebagai jurutera dan juga sebagai Kementerian Luar Negeri, banyak menggunakan bahasa Melayu dengan teman-teman kerja saya yang di Indonesia, di Malaysia. Satu yang jelas bahawa kalau kita menggunakan bahasa Melayu, kemesraan itu terus wujud antara kita. Dan masalah-masalah rumit cepat dapat terlerai kerana dia memandang kita bersama dan serumpun. Dan memahami satu sama lain dari segi kebudayaan dan juga pemahaman dalam satu-satu masalah itu. Jadi jangan kita memandang ini ada satu perkara yang tidak bermanfaat. Malah manfaatnya sangat besar. Hanya kita belum melangkah ke sana untuk mengetahui bahawa pentingnya kita menguasai bahasa Melayu itu untuk meraih keuntungan tersebut. Ekonomi selalu membantu pengembangan bahasa. Dengan adanya ekonomi yang pesat, kerajaan pemerintah Singapura dapat menambahkan dana untuk kita menggiatkan bahasa. Tetapi kalau kita lihat ya, saranan Menteri Pembimbing di Kuan Yew sewaktu tsunami dulu, beliau mencadangkan agar 15% penduduk Singapura bukan Melayu harus mempelajari bahasa Melayu. Dan kenapa itu? Bukanlah kerana semata-mata untuk membantu bangsa tsunami, tetapi banyak dapat diraih. Kita melihat sekarang umpamanya negeri China. Kenapa negeri China beria-ia mengadakan 67 stesen radio, 67 stesen radio dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Mereka bercita-cita lebih luas, umpamanya hendak menduniakan China, ataupun kalau mencinakan dunia. Itu apa saja. Kemudian kita lihat di Universiti Beijing, umpamanya ada menganjurkan kuliah bahasa Melayu, di mana setiap tahun 30 orang hingga 40 orang penuntut mempelajari bahasa Melayu. Kalau kita lihat di Singapura misalnya, saluran TV One dalam drama Indonesia apa Korea dalam bahasa Melayu. Ini semua adalah manfaat yang dapat diraih dengan penggunaan bahasa Melayu. Sekarang umpamanya pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi Korea pergi ke Indonesia kerana pasaran di Indonesia cukup besar. Dan ini semua adalah satu perkembangan yang baru di mana Indonesia yang mempunyai pasaran yang luas, Malaysia
yang sudah lebih pesat lagi yang akan dapat menggunakan bahasa Melayu untuk urusan-urusan perniagaan. Di sini dari segi ekonomi dapat dilihat keberuntungannya jika kita mempunyai kefasihan dalam bahasa Melayu dan pelbagai bahasa yang boleh kita kuasai, dan inilah yang dapat diraih lah daripada apa yang dikongsi sama oleh kedua-dua tamu kita dalam rancangan Tamu Warna Petang ini. Dan kita akan kembali sebentar saja lagi, yang mana kedua-dua panel kita akan merumuskan tentang topik kita pada hari ini.